Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi qanat Arab wa Indonesia. Selamat datang di channel Arab dan Indonesia. Fil madrasah. Al-juz'ur rabi'. Di sekolah. Bagian 4. Mungkin astair galam? Mungkin astair galam? Boleh saya minjam pulpen? Au ballpoint. Boleh saya minjam pulpen? Boleh saya minjam ballpoint? Hadza muradif. Pulpen wa ballpoint makna qalam. Itfaddal. Itfaddal. Silahkan. Silahkan. Kalau bahasa Amiyah itfaddal, kalau bahasa Fushanya tafaddal. Kalau dengan teman yang sudah akrab, hat galamak syuwaya. Hat galamak syuwaya. Law li zamil al-garib, law sahibak illa ta'rifu min zaman, tiqdar tiqullu. Minta pulpennya sebentar. Minta pulpennya sebentar. Au ballpoint. Ballpoint bimana galam sawa. Minta pulpennya sebentar. Au tzawid bi kalimat dong. Dong hadza bimana izan. Walakin li ta'kid yani kanak tigulu min fadlak. Minta pulpennya sebentar dong. Tizawid dong hadza kanak tigulu min fadlak. Wa ba'dal ahyan kalimatnya alati fi kalimat pulpennya, pulpennya atau ballpointnya, nya hadza ba'dal ahyan takun milkiyah, takun al milkiyah kama fi al matalan al qalam, walakin huna asbahat ka qalamuka pulpennya, nya huna al gharad huwa anta yani qalamuka. Au al aqrabu ma'nan an taqul pulpen kamu au pulpenmu. Khuz. Khuz. Ambil. Ambil au tiktati zawid ni ambil. Ni ambil yani hadha khuz. Bisa juga astair galam. Astair galam ini bisa untuk atasan ke bawahan, misalnya pinjam pulpennya gitu, jadi berupa perintah. Minjam pulpen. Minjam pulpen. Itfaddal. Itfaddal. Silahkan. Silahkan. Dan ini dalam bahasa Amiyahnya. Dari sini kita, dari kalimat ini kita saya menggunakan percontohannya untuk di sekolah, tapi juga bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kata galam ini kita diganti dengan benda lain, bisa saja misalnya mungkin astair sayarah, boleh saya pinjam mobilnya, atau saya boleh pinjam motor, mungkin astair dabbab atau astair darajah nariyah dan sebagainya. Misalnya minjam HP, mungkin astair jawalak, pengen telepon misalnya. Bolehkah saya minjam HP kamu? Jadi kalimat-kalimat ini bisa Anda kembangkan sendiri lagi dengan kata benda yang lain. Misalnya untuk bahasa fushanya kita bisa menggunakan banyak contoh kalimat. Misalnya di sini min fadlika uridu an astaira qalamaka. Min fadlika uridu an astaira qalamaka. Bisa juga tanpa uridu, misalnya min fadlik astairu qalamaka. Maaf, saya ingin pinjam pulpen. Au maaf, saya ingin pinjam ballpoint. Utsawit bi kalimat anda. Anda bimakna anta. Maaf, saya ingin pinjam pulpen anda. Maaf, saya ingin pinjam ballpoint anda, yakni qalamaka. Hadhi amsila bil lughah al arabiyyah al fusha wal lughah al indonesiyah al fusha wa rasmiyah. Tafaddal. Tafaddal. Nah, di sini bedanya kalau tadi bahasa Amiyahnya itfaddal, ini bahasa fushanya tafaddal. Tafaddal bermakna silakan.
silakan. Ada Alkitab as-sahihah silakan. Walakin an-nutq silakan bil h bil wasat. Silakan ba'dal a. Silakan kitabah silakan. Contoh lain misalnya afwan uridu an astaira qalamaka atau qalamak. Afwan uridu an astaira qalamak. Maaf, saya mau pinjam pulpenmu. Maaf, saya mau pinjam pulpenmu. Jawabannya banyak ya, yang sedangnya kita jawab tafadhal saja. Bisa juga hasanan atau na'am. Bisa juga seperti ini, tafadhal, sambil diberikan pulpennya. Yumkinuka an taqul silakan bima'na tafadhal atau iya bima'na na'am. Contoh lain, hal yajuzu li an astaira qalamak? Hal yajuzu li an astaira qalamaka? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Qulna huna pulpen hadza muradifu ballpoint. Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Hal yajuzu li? Bolehkah saya? Fil jawab, jawabannya bisa tafaddal atau na'am dan sebagainya. Fil ijabah yumkinuka an taqul silakan bima'na tafaddal atau iya bima'na na'am atau baik bima'na hasanan. Kalau uslub lain atau dibalik misalnya seperti hal yumkinuka an tu'irani qalamak? Hal yumkinuka an tu'irani qalamak? Bisakah Anda meminjamkan saya pulpen Anda? Bisakah Anda meminjamkan saya pulpen Anda? Na'am tafaddal. Na'am tafaddal. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Bentuk kalimat lain, hal biimkanika an tu'irani qalamak? Hal biimkanika an tu'irani qalamak? Dapatkah Anda meminjamkan saya pulpen Anda? Dapatkah Anda meminjamkan saya pulpen Anda? Na'am tafaddal. Na'am tafaddal atau tafaddal saja jadinya tanpa na'am. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Mungkin antakula iya, silahkan. Na'am tafaddal au iya, faqat masalan tigul. Iya, bima'na na'am. Demikian ini beberapa contoh yang telah disampaikan, yaitu contoh mengenai cara meminjam benda kepada teman, yaitu menggunakan bahasa amiyah atau bahasa fusha seperti itu. Ini untuk meminjam benda, bukan meminjam uang. Karena kalau meminjam uang, kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu kata salif. Salif itu artinya pinjamkan saya. Misalnya salif nifulus, pinjamkan saya uang. Kalau di sini benda, benda kita menggunakan astair. Astair galam, astair sayara, astair dan sebagainya. Jadi kita minjam benda, bisa berupa alat tulis di kelas. Jadi ini untuk bisa untuk di kelas, bisa juga untuk di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah. Min hadhil jumlah yumkinuka an tatlub bilughah al-indonesia an kaifiya an tasta'ir al-aghrad aw al-asya' fil madrasah aw kharij al-madrasah an tariq taghyir kalimat al-ism. Al-ism huna masalan qalam. Tughayyiru bi kalimah masalan darajah wa ghairiha. Demikian pembahasan singkat mengenai cara meminjam pulpen di kelas. Di sini saya berikannya contohnya meminjam pulpen, bisa juga meminjam benda lain. Dan ini dengan bahasa amiyah dan fusha. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share kepada teman-teman Anda untuk lebih bermanfaat lagi. Syukran lakum ala musyahadatikum wa asalakum manafa' min qibal hadhil jumal. La tansaw al-ishtiraka fil qanah wa share al-video lil jami' li jami' asdiqaikum.
kai tazid al manfaah lil jami'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.